Terima kasihku untukmu, Al-Multazam. 1 tahun merupakan waktu yang amat sangat singkat untuk kita bersua. Mengenalmu adalah anugerah bagiku. Membersamaimu merupakan nikmat bagiku. Sungguh aku beruntung ditakdirkan Allah berada di sini, menuntut ilmu dan menyadari akan esensi kehidupan ini. Mengenalkan padaku teman yang mengingatkan aku dalam kebaikan dan mencegah diriku dari kemungkaran. Itu semua adalah kenikmatan yang besar. Dulu aku tak tahu apa itu Islam, namun kini aku tahu apa artinya Islam. Bahkan aku menancapkan pada lubuk hatiku yang paling dalam. Sungguh aku mencintainya, dan aku berjanji akan membela serta menyebarkannya hingga mereka tahu keindahan Islam yang sesungguhnya. Terima kasih atas apa yang telah engkau berikan kepada kami. Bukan hanya karena engkau menganggap aku sebagai seorang santri, bahkan lebih dari itu, engkau anggap aku sebagai seorang anak yang engkau peluk dengan doa di dalam sujud-sujudmu. Engkau anggap aku sebagai seorang putra yang engkau usap kepalaku dengan pengajaran. Engkau anggap aku sebagai pewarismu yang engkau wariskan ilmu pengetahuan dan kecintaan terhadap Al-Quran. Aku sendiri menyadari bahwa membalas kebaikan dan ketulusanmu aku tak sanggup. Namun aku berjanji dalam hatiku bahwa aku akan buktikan diriku mampu melakukan yang terbaik yang aku mampu, agar segala peluh lelahmu bisa tergantikan. Terima kasih atas ketulusanmu di setiap pemikiran yang kau curahkan untuk kemajuan kami. Sungguh itu merupakan butiran cinta yang sanggup menguatkan semangatku untuk terus berkarya. 1 tahun perjalanan terasa begitu cepat mengkilat. Rasanya baru kemarin aku menikmati manisnya Ramadan. Sekarang kita akan berjumpa lagi dengannya. Sahur bersama, tilawah bersama, menghafal bersama, bahkan kita mengejar malam Lailatul Qadar bersama. Sungguh indah rasanya terbayang di benakku. Aku kadang merasa malu dengan capaianku tahun ini. Namun karena gigihmu menguatkan aku, membuatku cukup untuk kembali bangkit lakukan yang terbaik yang aku bisa. Ustaz, Ustazah, terima kasih untukmu selama ini. Telah tulus bimbing diriku, meski kadang buatmu jengkel karena tingkahku. Namun lapangnya hatimu memaafkan diriku. Bahkan engkau doakan aku dalam setiap salatmu. Engkau maafkan aku dengan senyumanmu. Dan engkau kuatkan aku dengan segala teladanmu padaku. Dan engkau kawan, betapa aku mensyukuri menjadi bagian dari warna hidupmu, menjadi bagian yang penting dalam sejarahmu, dan menjadi pena dari tulisan yang engkau torehkan untuk raih impianmu. Sungguh, tawamu membuatku serasa lupa bahwa dunia ini aku punya masalah. Namun sejenak, membawaku pada keceriaan dan keriangan yang indah dalam candaan. Aku tahu kawan, diriku kadang tak pantas menjadi kawanmu. Namun aku tetap ingin bersahabat denganmu, karena kesalehanmu. Karena itu aku ingin engkau ingatkan aku, dan karena itu aku ingin berdiri di sampingmu di hari akhir nanti sebagai kawan yang saling mencintai karena Allah. Kawan, kawan salehku, demi Allah, carilah aku jika engkau tak temukan aku di surga. Carilah aku jika engkau tak temukan aku bersamamu di sana. Mintalah kepada Allah agar engkau
diizinkan untuk syafaati aku dan masuk bersamamu di surganya Allah. Aku berharap tulisanku bisa engkau baca. Doakan aku agar terus lebih baik.